Panderna. Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Jesselyn mau unboxing kereta anak bayi merek Family Upin Ipin buat adik saya Sekai. Saksikan ya teman-teman ya, saya unboxing sama ayah saya. Nah teman-teman, ini kereta bayi merek Family. Saya beli dengan harga 300.000 teman-teman. Buat teman-teman yang mau pesan juga bisa melewati saya. Merek Family harganya 300.000. Nah, di Banjarmasin teman-teman. Sekarang kita unboxing ya teman-teman ya. Ini anak saya Sekai, umurnya sudah 6 bulan. Ya. Makanya biar cepat bisa jalan teman-teman, kalau punya anak umur 6 bulan juga dibelikan kereta-keretaan teman-teman. Nah, kita unboxing. Wow, ya, nanti kalau jangan ada sih. Tetapi pintar. Wah. Jangan hadap sini. Itu nah di situ. Berapa? Wah, ini nih. Langsung saja kita unboxing teman-teman. Kamu di situ duduk. Nah, kereta ini 230.000 teman-teman. Nah, ini pertama-tama bagian rangkanya. Satu, dua. Awas. Wah, pantel. Wow. Ini apa sih? Apa ini apa? Wah, kayak ini. Rodanya satu. Sini. Pertama-tama kita pasang bagian rodanya dulu teman-teman. Ini bentuk fisiknya sudah jadi. Pertama-tama langsung kita buka rodanya. Unboxingnya roda. Wow, itu pak. Wow, bayi. Sos. Nah, rodanya dipasang di bagian yang sudah ada. Pak. Dan itu. Apa entah? Mau saya satu. Katanya Pak. Oh. Bapak nambahin pita dalan-dalan apa? Dalan-dalan ini kan mama pantai. Banana. Nah, sudah teman-teman, satu. Rupanya memasangnya ini seperti ini. Iya. Langsung dipencet saja, pencet bagian di sininya teman-teman. Wah, papa. Nah, misalnya ini yang di ujung sebelah sini. Papa, ini apa? Kena. Papa, ini apa, Pak? Nih. Nah, bisa ditekan aja teman-teman cara masangnya. Buat teman-teman yang wilayah Kalimantan Selatan bisa memesan infonya lewat saya. Nanti kita antarkan ke rumah teman masing-masing. Harganya 300.000 teman-teman. Nanti sekalian saya pasangkan. Kalau teman-teman agak susah, tapi saya pasangkan. Abang nyanyi. Satu, dua. Kayaknya ini untuk ini. Nah, kereta ini sangat berguna teman-teman. Supaya anak nanti
lebih cepat proses bisa jalannya teman-teman. Kalau pakai kereta ya umur mungkin bisa 11 bulan bisa sudah jalan. Nah sekarang sudah teman-teman. Nah bagian bannya. Ini yang papa. Lanjut kita pasang. Jangan dianu nih di kamera. Nah kita pasang mainannya teman-teman. Kerenceng-kerenceng depannya. Nah ini harga 300.000 ini sederhana teman-teman. Tidak menggunakan musik dan baterai. Cuma mainannya yang manualan semua. Jangan dipicik. Nah, ini langsung diceletek saja, teman. Awas. Papa. Nah, teman-teman, Upin Ipin ada mainannya ini buat supaya anaknya enggak bete. Ada kura-kura, ada bulat-bulatan, ada Upin Ipinnya. Awas. Yo. Nah, sudah jadi di bagian roda dan depannya. Sekarang kita pasang yang bagian utamanya, tempat duduknya, teman-teman. Ini tempat duduknya tuh. Tempat-tempat duduk buat bayinya. Nah. Wah, tempat duduk itu. Duduknya pun sama teman-teman, sisa dimasukkan ini ada ujung-ujungnya. 1, 2 ini mereknya Family teman-teman. 1, 2, 3, 4 apa warna limau aja mau ada juga. Nah ini merek Family kan teman-teman, merek bagus juga. Nah yang terkenal mereknya Family ini ya, buat teman-teman dari keretaan, sepeda bayi, mereknya Family. Masukkan yang belakangnya tadi. Papa nenek mau nenek aku menyenyeng nenek. Papa ini koko aku. Papa di metutin kali banyak. Dah. Nenek apa? Papa ini kan prosesnya sudah masuk semua teman-teman. Yang tiang-tiangnya. Dilanjutkan dengan pengaman samping. Nah, pengaman samping dimasukkan. Awas. Pengaman samping sebelah kanan. Nah, ini cara masukkannya teman-teman. Kapan ke apa pak? Nah sudah separuh jadi deh teman-teman, sisa di bagian depannya. Wah bagus. Dengan baik teman-teman. Nah di bagian depannya ini ada ini sejenis. Aku mau mandi dulu. Buat nyangkutinnya teman-teman ada 1, 2, 3. Nah nanti dimasukkan ke bagian. Nah, wow. Yang lubang di depan ini 3 lubangnya. Dimasukkan ke situ ya, teman-teman. Nih caranya. Awas nah. Masukin lubang. Masukin lubang apa? Ya.
sekarang kita tutup dong, Pak. Ya. Karena Pak ini bisa dikorong. Hati teman-teman. Nah, sudah jadi kan, teman-teman? Nah, ini tampak keretanya. Nah, depannya sudah nyangkut. Bisa. Anaknya nanti si Sky kita masukkan ke dalam. Nah, ini tampaknya kita saya review lagi sekali buat teman-teman lihat semuanya. Nah, awas-awas nampang nah. Eh. Nah, ini ada mereknya nih, sponsornya Kak Seto. Apa kan nomornya? Family. Jangan karena rusak. Apa? Nah, terus yang terakhir, nah ini adalah kuncian ukuran standby-nya, teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah ukurannya pas, ukuran pas, langsung dikunci. Kalau ini dibuka, ini bisa disetel, bisa naik, bisa turun, teman-teman. Nah, masih enggak terkunci. Nah, kalau teman-teman celetek tadi ke samping sini, berarti itu terkunci ke ukuran yang pas untuk anak bayi. Nah, kunciannya berada di bawah. Iya. Ntar kita coba. Ayo. Kadang-kadang lah. Nah, ukurannya